Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita main game saku ya. Kakak, ngapain kak Bita ibang? Gak tau Mio, gak tau Yuta. Kakak cuma mau manjain aja skill. Ini pakai segala. Mio, apa kak kita beli ke Yumat yuk lah apa nih? Saya gak makan. Kita lupa, kita sekolah kan Mio? Iya kak. Ayo kita pakai seragam sekolah beli bekal kita ke Yumat yuk. Ayo kak, ayo Mio, ayo kak. Kamu gak usah pakai baju Mio, gak mau ikut nih kamu. Ah gak mau lah kak. Ayo Mio, duh. Ayo Mio, kita berangkat sekolah ambil bekal kita di cari bekal. Mio, Yuta, cari bekal kamu sendiri ya di Yumat. Ya, kita jalan kaki lagi Mio. Ayo kita pakai mobil aja Mio. Ayo, ayo kak. Duh, eh apa itu? Itu kan dinosaurus Mio. Itu kok kayak T-Rex. Kita ya deket-deketnya. Kita mati. Jangan jauh deket-deket Mio. Pokoknya itu boleh sangat berbahaya Mio. Tuan Mio. Tuh, pakai segam. Nah juga ah. Tuyun, Mio, Tuyun. Tuyun. Aku mau duduk di rumah. Mio. Harus berangkat cepet-cepet ke rumah nih. Ada kejadian saya nih. Ya kak, ayo kak. Sama kak, cepet kak. Mio, itu dinosaurus apa T-Rex Mio? Gak tahu kak. Kita sembunyi yuk Mio. Ayo Mio, cepet pelan-pelan Mio. Bang, aduh Mio, kita lihat ngapain. Eh, itu matanya tau Mio, itu T-Rex Mio, ayo kita beli bekal kita dulu. Eh Mio, ini kejadian saya Mio. Tuh, mobil kita dari sana. Terus pelan-pelan Mio, ayo kelimat Mio. Tuh, pelan-pelan Mio. Jadi sampai kelihatan Mio, kita sedikit pun. Mio, ayo sini kakak ganding aja. Kak, apa Mio? Itu kak. Kan hari ini banyak dinosaurus. Ada dinosaurus. Gimana tuh kita? Kalau kita kita lewatnya lewat sana aja. Videonya benar bagus Mio, ayo. Yuk kita kakak nggak ya dinosaurus? Enggak tuh. Mana dinosaurus itu di sana ada? Mana nggak ada? Ih, Mbak Mami beli ya aku. Tunggu naik kita bilang ke kakak. Kak aku yang pulangnya nanti. Iya. Kak Mia mau beli kek nggak bisa Mia uang kakak nggak cukup. Aduh jatuh keknya. Jatuh. Kak, aku mau beli hotdog. Hotdog. Aduh. Kayaknya. Aduh. Aduh. Yaudah, Mio. Mau beli apa? Udah mau beli apa, Mio? Ah, Mio mau beli cheesecake, Kak. Mana cheesecake? Kak, ya dulu. Kak, ya dulu. Harganya 50.000 Mio. Mahal Mio, kak uang kak gak cukup, cuma ada 5.000 Mio. 5.000 masing-masing 3.000 berdua. Itu kak mau sandwich. Sandwich harga mahal, harganya 20.000. Kotak makan harganya 2.000. Mbak Mami beli kotak makannya ya satu Mbak Mami. Oh iya Yuta, sebentar ya. Eh, beli dua, Mbak. Tuh, mana sih ini? Mbak. Ayo. Ayo, Mio, beli kotak makan doang, Mbak. Iya, Kak. Kan kita cuma sebentar, Kak, di sana. Oh, iya, Mio. Mio, ngomong-ngomong dinosaurusnya. Kita
apain ya Mio? Apa kita tendang? Tendang toyusnya, tapi itu terlalu kecil kan, ada kitanya dimakan kak. Ya juga ya Mio. Kak Mio takut kak, Mio. Mio kak. Ah kakak di sini padahal kak kita. Duh. Aku harus bilang ke kak Sakuya nih kalau begini kejadiannya ini. Kenapa sih harus ada kejadian beginian tuh? Kayaknya nyampe juga. Mia kamu gak takut? Mia takut kan Mia? Ya Mia, kita bilang dulu ke kak Sakuya. Kita bilang ke sekolah dulu ya Mia. Ya kak. Ayo. Ayo kita bengkak. Duh, sekolahannya jauh banget. Ya, kita butuh cepat-cepat sekolah nih. Dan kelihatan nih. Iya kak, nanti kita dihukum lagi. Kita nggak punya tas nih kan. Kita bayang ketok ya apa nih, yang nggak tahu kak. Kak kita kelasnya di mana kak? Di warna pink kak, di warna kuning, pink. Dan kan kita kerja kelompok ya Mio. Nai, ya udah kita jadi di warna pink ya kak kan? Aku nggak tahu hari ini hari apa. Oh iya hari ini kan hari Senin. Halo Bu, maaf ya aku telat Bu duduk. Astagfirullah Bu. Mio, kamu kenapa jendela ya? Hari ini kan hari Senin kak, Rabu tuh Senin. Kayaknya aku butuh kerja kelompok di sini deh. Emang dia tam. Kamu wajibnya aku. Kamu wajibnya ada di sini. Udah aku lepas. Ini aku mau duduk Mia. Hei Mia, apakah kita kan hari ini? Nah ini aku mau duduk. Iya kak, aku mau duduk kak. Capek banget nih aku Mio. Itu guling-guling tangannya kenapa sih? Tuh di sana beda Mio, di sini guling-guling tangannya. Nih, neng 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 tuh di sana. Kayak apa gitu Mio? Iya kak. Oh kita lupa, kita harus bikin apanya kita harus lakukan. Kita udah nyampe di sana ada dinosaurus Mio kan? Iya kak. Kayaknya kak Sakura nya iya deh nanti. Aduh capek banget nih. Maaf gue ya aku. Banget banget aku. Duh ngomong-ngomong Yuta Mio udah berangkat sekolah enggak? Dinosaurus. Ada saya dinosaurus. Ah rasa dia ya aku Maya. Mio pasti bisa aja. Kali ini ketakutan. Aku pastikan ekornya dulu. Ih ekornya kok kayak kon ya. Duh siapa lagi nih belum makan. Ih rasa dinosaurus ganggu aku mau makan. Makinnya juga aku hancurkan ini. Ngomong-ngomong, kok ininya ada dua sih? Padahal dinosaurusnya cuma satu, woy. Hah? Ada lagi sih. Lewat aja, sumpah. Yuk, giginya nih. Giginya agak bau. Ih, giginya ya udah tak beren lah giginya. Mobil, nggak boleh lewat. Mobil, jangan lari mobil, aku tendang kau. Yang kata Yos,
kambing. Masuk. Masuk, masuk. Capi, capi. Capi. Ayo, ayo, ayo. Enggak kelihatan, jadi aku tendang aja biarin. Mbek-mbek, si mbek. Sapinya ada di kandang ini juga, babinya ada di gambang dan babi. Babi paling babi. Babinya paling kecil ada di depan. Babi, babi. Bukan babi, tapi babi. Babi, babi. Babi, babi, babi. Ini, ayo, 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 ayo. Duh, Mio, kakak ada di mana ya, Mio? Kita coba cayuk, Mio. Ayo, ayo, tebus. Mio, kita udah nyampe. Kakak udah di atas aja ini. Sapi sama babinya kok hilang? Mio pasti ada di atas nih, babi sama sapinya nih. Soalnya aku cari nggak ada sapi babinya. Sapi sama babi maksudku. Sama sapi sama babinya udah datang. Iya udah masuk. Eh sapi, babi, ayam, kambing. Ya ayamnya kenapa punya tangan sih? Masuk yuk. Masuk yuk sini yuk. Babi sama sapi. Eh, kenapa kau masuk ke dalam? Jangan, aku disuruh duduk dengan dia, jangan sapi. Kalau enggak aku tonjok kau. Aku enggak boleh lewat di sini, minggir sana atau aku laporin ke polisi. Minggir. Minggir, minggir, enggak boleh minggir. Masuk ke penjara kakak. Kakak lewat masuk ke penjara. Kakak lewat masuk ke penjara. Udah bayarin. Aku mau potong rambut kak. Enggak ada rambut lah, enggak ada rambut buatku apa ya kak? Rambutku semuanya aja. Ya udahlah, mendingan aku main di atas aja. Ah, ada hantu. Udah Mio, kita capek Mio. Apa dinosaurusnya udah dihancurkan? Kita lihat Mio. Tuh, nangis aku. Lama-lama kok dia bosan ya Mio. Iya, bekalnya tadi kita lupa makan Mio. Basi kayaknya deh. Bekalnya beneran basi. Ah, aku mau beli di pasar kangkung aja. Eh, masuknya pasar tebu. Terbuat dari apa? Pohon enggak terbuat dari batang. Batang kayu. Ya. Mio, kau udah datang aja. Cepet kali yuk, Mio. Mio. Oh, dinosaurusnya udah dihancur. Hancurnya. Nah, pasar kangkung udah muncul. Sebelum kita ambil, kita bantu Kak Binyo. Kak Binyo, ya biar dapat uang. Dikasih 100 miliar juta. Biar bisa buat belanja di sini. Kok aku lama-lama bingung ya. Pom-pomnya nggak ada, Kak Binyo. Itu nggak ada. Pom-pomnya nggak ada. Kita dandan dulu ke bank. Pancai pom-pom. Eh, itu lompat-lompat pom-pomnya. Ada tadi enggak ada pom-pomnya. Tangkap. Tangkap pom-pom. Kok ada laser ya di atas kepala aku habis udah dapat pom-pom aku. Pom-pom. Jangan kabur kau. Aku enggak bisa kabur kau. Maksudnya aku kok aku yang enggak bisa kabur. Padahalnya harus pom-pom yang enggak bisa kabur. Itu pom-pom lagi tidur di atas genteng. Kenapa sih kau tidur di atas lampu mulu? Apa gak takut ada hantu di atas genteng itu? Ya aku baso ke apa kau? Yang di kamar ini. Aku akan baso ke pom-pom yang lagi mau tidur. Aduh. Mio, mini. Kamu dapat pom-pom. Kita zoomin dari dikit dan pom-pomnya masuk. Kita cari-cari dulu. Oh, itu pom-pomnya diem di dalam tong sampah. Apa gak takut bau? Itu dia. Tunggu, aku mau cari di kamar mandi. Kenapa sih kau putai-putai? Apa gak takut pusing kali ya? Tuyul. Di atas genteng ada kayaknya Mio deh.
Di atas genteng kayaknya ada deh, Mio. Ah, itu pom-pom. Bukan sembayang pam-pam. Tapi pom-pom. Wah, itu pom-pomnya ada di. Kita lihat di atas genteng apakah aja. Loh, aku gak bisa naik ke atas genteng, bahasaanku. Nah udah kak biju naik, gak bisa, aku gak bisa, gak mau, gak nanya. Aku mau kasihin uang ini, bom-bom ini, kak biju naik. Nah, bom-bomnya udah balis nih. Tuh, ada yang bobok dong satu. Ini bobok. Sini adanya lompat gak terlalu tinggi, paling bojok nih. Ih, dia asik-asik dengan lagu. Ya udah Mio, kita udah bisa belanja Mio. Harga M 100 juta. Juta-juta, pokoknya juta Mio. Kamu gak ngerti. Nah itu ada emak-emak bule-bule jualan es serut. Eh, ini es apa ya? Adanya jual apa ini mbak? Apa ini mbak? Mbak gak dengerin saya mbak. Ini mbak. Udah panggil mbak. Terus ini sosis gosong sama sosis biasa. Ini ada apel celup. Ada apel matang, ada apel. Tapi yang gak dikasih sunduk biar kita belepotan makan. Nah ini ada permen kapas. Apa mbak permen kapasnya ada apa? Mbak maksudnya pak. Oh ini ada Pak Le nih. Pak Le jualan pancake ya. Gosong sama pancake putih. Ini mbak jualan daging gosong. Ini bapak jualan. Jualan apa ini pak? Sate goyang. Satenya dibakar biar gosong. Ini ada jualan jagung. Jagung gosong sama jagung putih. Ini ada jual ikan mentah. Ini ada jualan sosis McD. Ini ada jualan topeng muncung. Ini ada jualan balon. Balon triu. Aku mau pilih balon apa ya? Aku mau pilih. Ini ada topeng Konoha dan balon wajah kalian. Kaliannya lagi nonton. Aku mau beli balonnya Lope aja atau punya Matahari ya. Matahari aja deh. Mau beli balon Matahari. Nah ini dapat balonnya. Aku bagiin ke Mak Gugu. Oh ya jangan lupa orang yang nonton mukanya kayak sinar matahari. Dan kayak orang yang nonton telat paling belakang dapat wajah ayam. Aduh astagfirullahaladzim. Jual sosis gosong lagian. Yuk kita main balon yuk. Siapa yang mukanya kayak ayam penonton? Ini kalian ya, kalau mau ayam ya udah sini aku kasihin ayam, tapi ayamnya dari muka kalian ya. Ini ayamnya, ayam ikan. Ada yang putih, gila yang putih udah matang ya apa ini ikannya? Oh yang putih udah masih mentah. Udah nyok. Oh, ganteng banget kok. Bercanda. Enggak, guys. Wajah kalian cantik banget kok, ganteng banget kok. Tapi nyata loh, orangnya cewek ya cantik tuh, cowok ganteng. Udah di skip? Belum. Oke, guys. Kan orang yang tadi jual balon, kita kasih balon yuk. Kasih balon yuk teman-teman, kita kasih balon. Balon apa nih orangnya dapat? Apa balon kukuk ya? Ini pak. Pak aku bukan, aku mau kasih bapak balon. Bapak kok ambil balon gue? Aku mau sedekah dengan bapak-bapak. Pertama aku mau kasih ke bapak balon tadi.
Bapak, Bapak kok kenapa mau jatuh ke laut, Bapak? Ini Bapak untuk Bapak. Kita kasih ke Bapak siapa lagi ya? Kasih ke Bapak. Ini. Bapak, ini buat Bapak. Ini untuk Bapak ya. Semoga semoga berkahnya Bapak banyak ya. Astagfirullah, Mio, kok kamu cuma pegang satu? Bapak, Bapak jangan milih dua, Bapak. Ah, aku mau beli apa lagi ya? Save apa ya? Aku beliin pancake. Mau beli apa? Ini kok emak-emak ini beda-beda sekali, Mbak. Aku mau beli es sayur. Nah, makasih ya, Mbak. Uangnya mana? Gak usah, Mbak. Aku mau bagiin ke Bapak. Mana ya? Bapak, aku mau beli bagi sedekah, Bapak. Ini kresek aja ya, Bapak. Bapak, ini ya, Bapak. Bapak gak dengerin saya, Bapak. Ini, Bapak. Bapak, ini, Bapak. Nih, Bapak. Tuh, makasih buat dia. Ini mau kita bagiin ke siapa? Gak tahu kak, kan kakak, kakaknya jalan, bukan aku. Kakaknya gak ngasih pun aku. Aku udah bagiin yang Pak, ini aku mau bagi-bagi. Tapi ini hadiahnya ada di Mio. Pak, jangan gitu kak. Ini maksudnya kasetnya ada di pegang Mio. Aduh, udah aku mau beli-beli aja. Eh Bapak, aduh, mau beli balon. Balon. Mau beli balon matahari. Pecah cemak. Kayaknya aku dapat topeng deh. Mau dapat balon api ya? Gak mau. Udah Mio. Gak mau aku Mio. Balon tinggal dari apa ya? Mio, balonnya dari apa nih Mio? Gak tahu kak. Bapak, Bapak kan udah dapat itu. Aku mau beli ya Bapak. Bapak, beli Bapak. Ini masuknya aku mau cek ke hadiah. Apakah ini balon gugu? Oh, ini balon panda sih banget ya. Duh. Ya, ya, lah, lah, lah. Oke, teman-teman.